tercatat lagi nih ya, di tahun 1889, William Gray berhasil menemukan telepon koin pertama di dunia. Jadi telepon koin tersebut, ini yang pertama kali ditemukan ini dipasang pada sebuah bank di daerah Hartford, Connecticut. Nah, awalnya telepon koin ini menggunakan sistem pasca bayar di mana Anda memasukkan koin setelah memakai telepon. Baru setahun kemudian, sebuah telepon koin prabayar dipasang di Chicago yang dikenal sebagai Western Electric No. 5 Coin Collector. Jadi di tahun 1902, total ada 81.000 telepon koin yang tersebar di Amerika Serikat, dan di tahun 1905, telepon koin ini dipasang di jalan yang dapat diakses publik di Amerika. Karena letaknya yang di tempat umum kurang dapat menjaga privasi kegunaannya, kemudian diciptakan pula bilik telepon koin yang awalnya terbuat dari kayu kemudian diganti jadi logam.